Kompetisi kasta terbawah sepak bola Indonesia, Liga 3 kembali menyita perhatian publik tanah air. Setelah sebelumnya terjadi gol kelas dunia di Laga Super Progresif melawan Bintang Timur FC. Kali ini suatu pertandingan jadi viral lantaran menerapkan sistem video assistant referee VAR, dengan kearifan lokalnya. Sejatinya, VAR sendiri belum diterapkan di Liga Indonesia. Namun, karena kerap mendapat protes yang berlebihan dari suatu tim, membuat wasit terpaksa harus melihat tayangan ulang guna menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Hal itulah yang terjadi di pertandingan Persetap melawan Andalas FC dalam laga lanjutan Liga 3 Zona Kalimantan Selatan. Pertandingan tersebut sempat terhenti karena wasit harus melihat tayangan ulang melalui sebuah kamera yang berada di tribun penonton. Sontak, aksi itu kemudian viral di media sosial dan banyak yang menyebut seperti sebuah VAR oleh netizen.